suaranya sadis. Sekian lama gak bikin vlog panjang, akhirnya aku bikin vlog panjang sekarang. Ini rencana mau servis ZX6 ya teman-teman, kita mau bawa ke Surpit Jemur Sari, kita mau servisikan si merah ini karena kan kemarin baru dapat ya, jadi pengen tahu kondisinya gimana sebelum dipakai ke San Mori McD Citra Harmoni besok. Awalnya tadi ada 4 orang katanya sing mau servis, cuma kok anak-anak pada batalin semua. Ini aku juga heran nih, kemarin tuh tariannya kayak ada delay gitu ya, tapi sekarang enggak, jadi enak tariannya. Kemarin masih ada delay, mungkin gara-gara dicuci kemarin itu ya, kemarin habis dicuci kok rasanya kayak delay gitu loh. Makanya ini aku mau bawa ke Surpit dulu, terus sekarang aku tanyakan juga kenapa kok bisa delay gitu, masa gara-gara dicuci tarian jadi delay, ternyata aku masukin air mungkin ya, nanti biar dicek total sama mekaniknya. Sekalian juga mau bersihkan rem ini, kayaknya kotor ini, mungkin butuh penyesuaian ya, soalnya kan sebelumnya sama pemiliknya itu dia pakai Brembo dan sekarang di standartin lagi, mungkin penyesuaian mungkin. Jadi tiap direm itu bunyi. Oke, kita sudah sampai di Surpit Jemur Sari. Aduh, rasanya ku panas pol men, paha itu rasanya, wah panas. Mas, halo. Dapat baru ini, barusan beli. Iya, tahun tua tadi mas. Cek tutupin dia. Iku gasnya nggak spontan apa mas ya?
gasnya enggak spontan. Apa? Gas. Gasnya kenapa? Kan mari dicuci. Oh. Terus tariannya kok kok delay ngono lho. Jadi mari direm di tarik enggak langsung njet ngono. Jadi sono delay ini. Ambek sampean cek kabeh yo. Soale kan aku sik tas oleh ngono lho. Tutup kenang dia mau ya. Iki sen anu ya, sen ka ya. Mesti NK. Amit. Amit. Sampai cek aja lah, anca ini anu diganti, diganti ya gak apa-apa. Ribet rek, oh, kamera ini. Ya untuk kekuatan BNA 6 mas ya, 5636 ya. Cuma kalau setel bodi masih di 636. Lebih manusiawi. Ya, ini memang kesel anu. Tapi nak ganas, nak ganasan iki yo. Ya, ganas. Lebih brutal ini. Later. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai di servis dan saatnya kita coba uji kecepatan dan kenyamanan perbedaan antara sebelum di servis dan sudah di servis. Jadi sebelumnya yang aku rasakan itu ketika stop and go itu ada delay teman-teman. Jadi gasnya nggak langsung spontan dan rasanya kayak lemot gitu. Tapi setelah servis ini tenaganya mulai terasa dari putaran bawah sampai ke atas terasa. Jadi joss sih, tambah enak sepedanya.
Ternyata penyebabnya adalah businya itu tadi lemah. Jadi ini tadi servis diganti semua businya. Kemudian sempat jadi sepeda ini sempat overheat tadi, suhunya sampai 118. Dan tadi diganti air radiator juga, semua diganti. Semoga ini gak overheat lagi ya, karena rasanya panas banget kalau overheat dan gak enak. Sekarang kita coba kita rem terus gas lagi, apakah ada tenaga nih, gak delay seperti sebelum servis. Dan enaknya putaran bawah ke atas itu enak, terisi semua tenaga nih, dan gak ada delay sama sekali. Joss pokoknya. Salah satu kelemahan Moge ketika dipakai di dalam kota dan kondisi jalanan agak macet, risikonya ya overheat ini. Jadi di kaki ini panas banget rasanya. Dan untung suhunya masih 109, masih kategori wajar. Ketika kita di kemacetan ini atau di lampu merah, pasti suhunya naik. Beda dengan Zetik 25 itu gak sepanas ini kondisi motornya. Jadi Zetik 25 itu lebih adem. Kalau yang Zetik 6 ini memang rasanya lebih panas daripada Zetik 25. Tadi hampir kelupaan, tadi total biaya servis Zetik 6 500.000, itu sudah ada potongan dari kartu Bob, best of best dari Kawasaki. Jadi ketika kita punya kartu Bob di Kawasaki Surabita itu, kita dapat potongan 10%. Itu sudah termasuk biaya air radiator, juga pergantian busi ya teman-teman, dan jasa servisnya. Jadi total servisnya hari ini adalah 500.000. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel Mantuli. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kasih saran, kritik, biar channel lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.